Oke. Annyeong Ayohanas. Halo Babo, cinggu sekalian. Sampai jumpa. Kok sampai jumpa belum mulai deh sampai jumpa. Selamat datang di Babo Pini di episode yang berapa ini entahlah ya. Hari ini gue mau ngobrolin soal fenomena di mana kadang kita itu proses berhijrah terus kita menyerah, capek, kecewa karena ekspektasi kita terhadap hijrah ternyata berbeda saat kita temui di lapangan. Gue harus kasih tahu ke kalian bahwa Islam itu sempurna, Islam itu baik. Tapi siapa yang menjalankannya, orang-orangnya, umatnya gitu, itu belum tentu sebaik, apalagi sesempurna Nabi atau orang, dan gak semua orang juga punya adab yang baik. Bahkan di level mereka punya ilmu pun belum tentu mereka beradab gitu. Artinya peluang untuk lu kecewa itu gak lebih kecil saat lu udah hijrah. Makanya banyak banget kejadian, dan ini gue alamin banget kejadian gue dikecewakan oleh lingkungan, circle, oknum. Banyak ya, bisa lingkungan, bisa circle, bisa oknum, yang lu kira akan menjadi orang yang harusnya ada di sisi lu gitu. Sampai di titik nangis, sampai di titik stres, sampai di titik mau keluar aja, mau mundur aja. Itu berkali-kali terjadi gitu dalam perjalanan proses gue. Dan itu gak berhenti gitu, gak yang berhenti di tahun lalu, gak. Kejadian terus. Even kita punya teman di samping kecewa gitu. Ada teman yang kita udah jalan bareng berapa tahun, ternyata dia mengecewakan kita dalam satu dan lain hal, itu ada aja gitu. Pasti lu temuin. Dan kalau lu temuin, lu ingat lagi video ini. Karena lu harus sadar realita bahwa tidak semua orang, dan bahkan mungkin diri kita juga, gak selamanya bisa muasin orang lain gitu kan. Kita akan sangat mungkin ngecewain orang lain sebagaimana orang lain ngecewain kita. Cuman saat kita dikecewakan orang lain, sadarilah bahwa jangan ulangi itu kepada orang lain lagi. Sadarilah bahwa kata-kata kita tuh bisa nyakitin orang lain. Sadarilah bahwa kita akan sangat mungkin menyakiti orang lain bahkan dengan kata-kata yang baik sekalipun. Tapi yang paling penting yang harus lu sadari adalah lu gak akan lepas dari lisan orang lain, bahkan itu di komunitas hijrah sekalipun. Lu akan sering banget kecewa. Jadi, kalau lu berharap lu hijrah dan lu menemukan hanya kebaikan saja di dalamnya, gak gitu. Karena kebaikan saja itu hanya ada di agamanya. Hanya ada di nilai-nilai agamanya, harusnya di teks-teks keagamaannya. Tidak pada oknum yang menjalankan dakwah itu. Mereka manusia biasa. Dan di sini kita akan sangat diuji gimana kita mampu untuk meluruskan niat. Nah, kalimat hijrah karena Allah itu diuji banget di sini. Gue ngomong kayak gini dalam kondisi gue udah berkali-kali kejadian. Dan ketika gue curhat ke guru gue, ternyata guru gue ngalami yang lebih parah sebelumnya. Jadi itu pertama yang harus tahu ya, bahwa komunitas hijrah itu tempat yang baik untuk lu dekat dengan Allah. Bukan untuk lu mendapatkan perhatian manusia, dapat kepuasan dari manusia gitu, bukan. Jadi artinya lu juga jangan takut hijrah, karena hijrah sama aja ya, beda. Bedanya adalah di situ lu bisa punya peluang besar untuk lebih dekat ke Allah gitu. Punya teman-teman yang lebih baik, iya benar. Tapi artinya dia juga manusia gitu, dia akan sangat mungkin ngecewain lu. Yang terjadi pada gua banyak. Ada masa di mana gua dakwah kemudian dinyinyirin sama teman sendiri. Dianggap tidak sesuai dengan
yang seharusnya gitu. Maksudnya harusnya kan tentangan itu datang dari luar kan ya. Yang benci gitu sama Islam, sama dakwah, tapi itu datang dari teman sendiri, ya ada gitu. Cuman apakah kan lu akan mundur karena itu? Berarti kan kita dakwah karena orang itu. Artinya kalau dia senang kita dakwah, dia kita maju, kalau dia nyinyir, kita mundur. Enggak. Jadi itu pernah kejadian. Kita mendakwah tapi ternyata teman kita ngelakuin dakwah juga dia, tapi ngelakuin sesuatu yang kontraproduktif sama dakwah kita. Kita capek-capek ngedeketin orang yang kita rasa perlu didakwahin. Kita bener-bener ngerangkul dia, teman kita ngafir-ngafirin dia, nyala-nyalain dia, nyala-nyalain circle yang kita lagi deketin. Itu ada. Ya niatnya dia baik untuk kebaikan. Ya tapi ya tadi kita jadi clash lagi. Artinya adalah orang-orang ini semua insya Allah niatnya baik karena mereka juga dakwah gitu. Cuman kadang memang ketika kita clash gitu, karena apa yang kita rancang tidak sesuai dengan apa yang dia rancang atau apa yang dia inginkan, nah disitulah keikhlasan kita tuh dijaga. Kita tuh di sini karena siapa sih? Dan kita jadi belajar juga untuk tidak seperti itu gitu. Kita belajar untuk okay, kalau gitu gue juga jangan kayak mereka ya. Maksudnya harusnya tuh gue lebih fokus ke ngurusin orang yang gue dakwahin daripada ngurusin pendakwah lain yang caranya beda sama kita, ngerti gak sih? Ya itulah. Jadi hijrah karena Allah itu akan selalu diuji. Kata-kata itu bisa jadi diuji dengan harta. Tiba-tiba lu menemukan tawaran yang lebih menarik daripada apa yang kondisi lu sekarang, lu ditawarin uang, ditawarin jabatan dan lain-lain yang itu akan mengharuskan lu mengorbankan dakwah lu, bisa jadi lu akan diuji karena anak lu, karena istri lu, karena keluarga lu, emak lu, karena temen lu, karena haters, karena fans justru mungkin. Karena lu udah punya banyak fans, lu jadi gak mau bicara kebenaran lagi misalkan. Well, banyak sekali faktor yang di situ harus mengharuskan lu untuk kembali merenungi. Gua tuh hijrah karena siapa sih sebenarnya? Jadi hijrah karena Allah, dakwah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Maka itu memudahkan kita untuk berdamai dengan siapapun. Bisa jadi adanya orang-orang tadi ataupun friksi-friksi yang terjadi tadi adalah cara Allah untuk memaksimalkan atau membuat dakwah kita lebih baik lagi. Mungkin selama ini kita gak sadar kalau cara kita salah, Allah datangkan mereka untuk ngingetin kita. Iya kan? Bisa jadi dakwah kita kurang tepat, Allah datangkan mereka. Atau bisa jadi Allah jadikan dia cermin keburukan untuk kita gak meniru cara dia kepada orang lain lagi. Karena itu hanya akan merusak dakwah itu sendiri. Jadi banyak sekali faktor yang bisa terjadi. Itu aja. Semoga gak menyerah ya di jalan hijrah, gak menyerah jalan dakwah. Fokus aja mendekatkan diri kepada Allah karena kita ada di sini karena Allah. Sampai jumpa, kurang dari 3 gelombang-gelombang. Assalamualaikum. Udah join jadi membership belum? Dapatkan akses menonton live Babo Kotbang sebulan sekali. Konten vlog yang diupload khusus untuk member, juga badge dan emoji yang bisa kamu pakai saat live chat dan berkomentar. Kamu jadi membership Babo Cinggu sekarang yuk.